Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jabat Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, WhatsApp, Android, dan lain-lainnya. Semoga dalam perjumpaan kali ini kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube, yaitu cara memasang iklan di video kita, yaitu setelah video atau channel kita sudah dimonetisasi. Gimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini bisa bermanfaat dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Untuk caranya ini ada dua macam, yaitu yang pertama kita pakai YouTube Studio atau YouTube Creator Studio. Setelah kalian atau video channel kalian dimonetisasi, maka akan menghasilkan uang dari YouTube. Tapi kalau tidak diaktifkan dolarnya, maka tidak mendapatkan dolar atau dolarnya tidak hijau. Jadi gimana caranya, kita simak. Kita langsung ke YouTube Studio. Misalkan untuk videonya, video kalian yang belum berwarna hijau seperti gambar berikut, maka kita klik videonya. Setelah itu kita klik pensil, gambar pensil yang ada di tengah atas. Nah, ini. Setelah itu ini ada info dasar monetisasi, ada setelan lanjutan, ada tiga ini. Jadi kalau belum dimonetisasi ini cuma ada dua. Berhubung kita sudah dimonetisasi, ini ada tiga. Info dasar, monetisasi, setelan lanjutan. Kita pilih monetisasi. Kita klik. Nah, ini. Ini untuk pengaturannya, kalau tidak diaktifkan maka untuk video kalian dolarnya masih A2000. Jadi setelah kalian upload itu, untuk pengaturannya monetisasi dengan iklan itu kalian geser ke kanan. Kalian aktifkan, terus iklan overlay itu kalian aktifkan, kartu bersponsor kalian aktifkan, iklan video yang dapat dilewati itu kalian aktifkan, iklan video yang tidak dapat dilewati itu kalian aktifkan juga. Jadi semuanya harus diaktifkan. Dan untuk yang paling bawah ini, sebelum video jeda iklan atau iklan mid-roll, itu sebelum video dan setelah video itu kalian aktifkan juga. Untuk Agustus 2020, untuk semua video yang berdurasi 5 menit atau di bawah 10 menit itu untuk iklannya bisa ditambah, seperti iklan yang durasi videonya 10 menit ke atas.
Jadi sebelum Agustus 2020 atau Juli 2020 ke bawah, itu video yang 10 menit ke bawah itu tidak bisa ditambahkan iklan, atau iklannya itu ditentukan oleh YouTube. Untuk 2020 itu untuk video yang 10 menit ke bawah itu bisa ditambahkan iklan atau mid-roll. Kita bisa atur iklannya. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa langsung masuk ke YouTube desktop di Google Chrome. Kita langsung masuk ke YouTube desktop atau YouTube Studio. Kita pakai yang YouTube desktop. Setelah itu kita masuk lanjut ke Studio. Nah, di sini untuk pengaturan kedua, yaitu cara yang kedua, cara membuat iklan di video YouTube. Kita klik play atau gambar play video ini. Nah, ini yang pertama kita harus klik judulnya dulu. Klik judul videonya. Setelah itu kita klik judul video, itu ada gambar pensil, analitik, komentar, dolar, dan titik tiga. Kita pilih yang dolar. Nah, di sini ada pilihan aktif dan non aktif. Kita pilih yang aktif. Setelah itu untuk iklannya itu kalian checklist semua seperti di gambar. Kalian centang semua. Setelah itu untuk iklan video mid-rollnya itu kalian bisa atur secara manual seperti ini. Kalau otomatis itu kalian centang semua, yang di bawah itu kalian centang semua. Lokasi iklan video itu ada kotak 3, itu kalian centang semua. Jadi semua video, baik yang durasi di bawah 10 menit dan di atas 10 menit, otomatis nanti iklannya akan ditambah oleh YouTube. Itu untuk otomatis. Tapi kalau kalian ingin manual, itu kalian pilih atau klik kelola mid-roll. Itu untuk yang manual. Kelola mid-roll seperti ini. Nah, ini sudah pengaturan otomatis dari YouTube. Tapi kalau kalian ingin manual, itu kalian bisa hapus di atas itu. Kalian hapus dulu, terus kalian geser-geser gini, satu. Terus jeda iklan, pilih jeda iklan, geser lagi jeda iklan, geser lagi jeda iklan, geser lagi jeda iklan,
lagi jeda iklan. Nah, begini seperti membuat iCard. Berhubung ini saya buat otomatis, jadi saya gambarkan. Kalau ingin langsung manual, itu kalian pilih yang lanjut yang ada di kanan atas pengaturan itu. Sekian untuk tutorial cara membuat atau menaruh iklan di video YouTube kita, baik secara manual maupun otomatis. Sekian untuk tutorial kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.